Pecel ya teman-teman. Pecel ala-ala wong Chinese tea teman-teman. Chinese. Ini yang spesial teman-teman. Daun pepaya muda. Teman, bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Emmy BW, TKW Taiwan, Jemur Dusun, semangat. Oh ya teman-teman, hari ini aku mau makan pecel ya. Ini aku sedang rebus sayur wortel ya teman-teman. Dan ini aku rebusnya hanya separuh matang. Ini ya teman-teman dan sahabat onlineku semuanya, tidak lupa tentunya nyambi aku ngerebus brokoli ini, aku mau menyapa teman-temanku semuanya ya. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Panjang umur, murah rezeki, dipermudahkan segala urusan kita di dunia hingga akhirat. Dan berharap kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada saat ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oh ya teman-teman, di sini ada yang spesial ya teman-teman, daun pepaya teman-teman. Daun pepayanya sudah matang ya, hijau ya teman-teman. Ya teman-teman, ini bumbu pecelnya aku seduh dengan air panas ya, enggak terlalu banyak, airnya sedikit saja. Tuh. Dan di sini mau aku peraskan 5 kasturi ya teman-teman. Ini teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah ya, kental teman. Sini aku mau tuang kuahnya ya. Tuh, wow teman-teman, tuh supaya rata teman-teman. Nih, ini sayurannya teman-teman, ada timun, tahu, telur, daun pepaya, brokoli, toge ya teman-teman. Dan wortel teman-teman. Ya teman-teman, ada enggak sih yang kayak aku makannya? Mantep. Dan sedikit mau aku tambahkan kayak Oke teman-teman, ini sawit ya teman-teman, kayak apa sih, kayak untuk bungkus sushi itu teman-teman, aku nggak tahu namanya teman-teman ya. Teman-teman, yuk kita makan. Teman, bismillahirrahmanirrahim. Nih pecel ya teman-teman, pecel ala-ala wong deso, pecel ala-ala aku teman-teman. Dan tidak lupa tentunya ada Kepo, produk toko Indo. Dan minumnya Chinese tea teman-teman. Chinese tea. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya teman-teman, kita aduk-aduk dulu ya, supaya bumbunya. Oh iya teman-teman, ada kol teman-teman ya. Ternyata banyak sayurannya teman-teman. Ini yang spesial teman-teman, daun pepaya muda. Ada enggak teman-teman yang suka kayak aku makan daun pepaya muda teman-teman? Kalau ada berarti kita sefrekuensi ya teman-teman. Harus diaduk dulu teman-teman, bumbunya sudah mengental ke bawah ya. Wow teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Suapan pertama daun pepaya muda untuk sahabat online itu semuanya. Daun pepaya muda. Yuk teman-teman kita makan yuk.
daun pepaya muda, teman-teman. Ini enak banget, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya mantap. Ada timun, ada daun pepaya, ada wortel, ada brokoli, ada toge, teman-teman. Ada telur ya. Bismillah. Pedasnya sudah pas, teman-teman, nggak perlu ditambahin lagi ya. Ini nanti malam nggak makan lagi ya, teman-teman, kayaknya. Pecel daun pepaya, teman-teman. Sekarang hujan ya. Hari ini kerupuknya ganti, teman-teman. Nggak tahu kerupuk apa namanya, apa kerupuk ikan apa udang. Kayak kerupuk udang itu, teman-teman. Tahunya sudah digoreng tapi dingin dalam kulkas, direbus saja, teman-teman. Telur, teman-teman. Teman-teman, selamat mencoba masakan yang mudah, praktis. Kerupuknya kriuk-kriuk, teman-teman. Ini baru datang ya, teman-teman, kerupuknya. Tadi aku ke toko Indo dulu beli telur, teman-teman. Ngerebus daun pepaya, teman-teman, kalau nggak mau pahit banget, dicampur dengan daun jambu biji ya. Kalau yang pahit-pahit, kadang dicampur, kadang nggak, teman-teman. Daunnya hijau ya. Sekarang hujan lagi, teman-teman. Kalau pagi panas, kalau sore jam 1 hujan.
cuaca Taiwan lagi tidak baik. Karena ada sebentar lagi mau musim dingin. Daun pepayanya enggak banyak tadi ya teman-teman. Karena udah enggak bagus teman-teman. Udah di gigitin keong racun. Gobios juga teman-teman. Ada lagi teman-teman aku yang gak suka makan sayur adalah paprika. Gak tahu aku gak suka makan paprika teman-teman. Sayurannya sedikit-sedikit, tapi penuh juga piring teman-teman. Teman-teman, alhamdulillah, dan tidak lupa minumnya Chinese tea. Oke lah teman-teman, alhamdulillah aku mukbang pecelnya sudah selesai dan alhamdulillah sudah kenyang banget. Oke lah teman-teman, sampai di sini dulu ya videoku hari ini. Jangan lupa bantu aku like, comment, dan subscribe. Terima kasih kepada teman-teman yang telah support channel aku dari awal sampai sekarang, yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video aku dan meluangkan kuotanya teman-teman untuk menonton video aku. Aku ucapkan terima kasih banyak-banyak ya. Dan untuk yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol loncengnya teman-teman supaya dapat notifikasi video terbaru dari aku. Dan jangan lupa bantu aku like, comment, dan subscribe. Terima kasih kepada teman-temanku. Hanya Allah yang bisa membalas kebaikan kalian semuanya. Dan aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye-bye.